Jadi inovasi yang kami coba bangun dan ikut sertakan pada lomba TKMPN 2023 ini adalah data driven decision making untuk mendukung operasional produk ultra mikro holding, di mana pada inovasi ini kami mengembangkan satu dan mengimplementasikan suatu kerangka kerja operasional untuk penyaluran kredit ultra mikro holding. Jadi inovasi yang kami kirimkan kemarin pada TKMPN ke-27 tahun 2023 adalah Gade Luxury. Nah, Gade Luxury itu adalah salah satu produk pegadaian fitur KCL Flexi dengan barang jaminan tas dan jam tangan mewah. Persiapan yang kami lakukan untuk mengikuti perlombaan ini adalah kami melakukan riset dan kajian dari literatur-literatur yang ada dan sudah diimplementasikan secara best practice di dunia industri. Manfaat keikutsertaan kami dalam lomba TKMPN ini adalah kami mendapatkan banyak pengalaman, di mana di sana ada ribuan inovator dari ratusan perusahaan lintas industri di Indonesia. Kemudian di selain itu saya juga dapat pengalaman lain, yaitu networking, berkenalan dan menyerap ilmu dari para inovator-inovator yang lain, sehingga itu bisa menjadikan inspirasi baru untuk menerapkan ilmu baru di pegadaian. Bagi perusahaan, khususnya PT Pegadaian, inovasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kinerja perusahaan, khususnya kinerja gadai, dan juga untuk meraih segmentasi nasabah-nasabah baru dengan adanya inovasi ini dan diakui secara eksternal untuk perusahaan kita, dan juga kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikut, itu kita bisa mengikuti TKMPN mungkin di tahun depan, dan juga untuk meraih pengalaman yang baru dan kemudian teamwork dan lain sebagainya, itu boleh banget kita harus ikut TKMPN di tahun berikutnya. Saya pribadi dan tim dari manajemen data TI yang ikut serta pada kompetisi ini mengucapkan terima kasih kepada perusahaan PT Pegadaian dan khususnya divisi budaya kerja yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk bisa berkompetisi dan menunjukkan inovasi dari perusahaan sendiri. Kemudian saya juga mengajak kepada insan pegadaian yang lain agar terus berinovasi, dan hasil karya tadi nantinya bisa dilombakan gitu ya, dan diikutsertakan pada lomba kompetisi seperti TKMPN ini, dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari dunia luar bahwa Pegadaian itu adalah satu perusahaan yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. TKMPN 2023.